Semuanya selamat datang di Adam Setia Budi. Di video kali ini kita akan berbagi gitu ya, dari salah satu ada dua kebutuhan yang selalu akan berkembang di dunia properti ini. Ya, ini ada dua yang diinginkan oleh berbagai macam customer ya, khususnya di dunia properti. Ini ya, kalau nggak diinvestasikan itu dibuat untuk disewakan atau untuk capital gain-nya dari nilai propertinya. Atau yang kedua, untuk hunian. Ini hunian untuk bisa keluarga ataupun bisa untuk saudara. Dari berbagai macam, memang cuma dua itu saja yang paling banyak dibutuhkan. Ataupun bisa juga dari yang awalnya untuk hunian, bisa untuk dikomersilkan. Ini dalam arti dari rumah dijadikan sebuah toko. Dan bisa dibuat untuk alternatif lainnya juga. Bisa juga dari rumah itu dibuat kantor. Ada seperti itu. Jadi, daripada beli ruko, mending rumah, terus dibuat kantor. Seperti itu juga bisa. Kantor juga kalau masih dalam hal kantornya masih seperti co-working space, itu rumah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kantornya. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan sukses selalu untuk kita semua. Dan sampai jumpa.